Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. So, kali ini kami akan melakukan pemupukan di fase 15 hari setelah tanam teman-teman. Ini dikasih pupuk apa nih Pak nih? Pupuk urea sama purodan ya? Anu mah karo posta. Karena dia dipai. Oke. Ini mulai pupukan pertama ini. Pupukan pertama. Pakainya Posca. Posca sama Korea. Satu-satu. Katanya pakai Puradan. Puradan ya. Puradan 6 box. 6 wadah. Pakai minyak tanah 2 liter per 3 bau. Supaya apa pakai minyak tanah? Menghindari breng. Alias yang biji merah. Nah, beginilah situasinya teman-teman di area pematang sawah atau lebih tepatnya di depan saya ini ada seorang pekerja kami yang sedang melakukan pemupukan dalam fase 15 hari setelah tanam. Dan kami memakai pupuk urea sama puradan dan dicampur minyak tanah 2 liter supaya tidak kena breng. Seperti itu teman-teman. Dan di tengah area persawahan ini ataupun di pematang sawah teman-teman, aduh panasnya sangat kencang sekali teman-teman, panasnya full. Kami pun tidak berlama-lama nih teman-teman di pematang sawah ini. Karena panasnya kenceng banget. Oke, terima kasih ya teman-teman. Saya pun tidak berlama-lama di area pematang sawah ini karena panasnya sangat kencang sekali. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud saya menggurui ataupun mengajarkan ya teman-teman, di sini saya hanya sharing saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.